warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami izin berterima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli, Magister Sains, yang telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video edukasi tentang sistem pengangkutan tumbuhan. Sebelumnya kami izin memperkenalkan diri, saya Mega Mawarsari dengan NIM 2201170. Saya Fadina Lutfi Mariska dengan NIM 2201161. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem pengangkutan tumbuhan atau biasa disebut dengan transportasi tumbuhan. Nah, teman-teman sudah tahu belum pengertian dari sistem pengangkutan pada tumbuhan? Sistem pengangkutan adalah proses pengangkutan dan pengambilan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sistem pengangkutan sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama ekstravaskular dan yang kedua intravaskular. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sistem pengangkutan secara ekstravaskular. Apa sih sistem pengangkutan secara ekstravaskular itu? Sistem pengangkutan secara ekstravaskular adalah transport zat yang tidak melalui berkas pengangkut. Di mana pada sistem pengangkutan secara ekstravaskular ini terdapat dua mekanisme, yaitu simplas dan apoplas. Pada gambar di atas itu merupakan mekanisme dari simplas dan apoplas. Mekanisme pada apoplas itu digambarkan dengan berwarna biru, sedangkan mekanisme pada simplas itu digambarkan dengan yang berwarna oranye. Jadi, pada mekanisme apoplas, air akan masuk melewati membran plasma, dinding sel, serta ruang antar sel. Sehingga pada proses apoplas ini tidak terjadi banyak hambatan dikarenakan masuknya itu melewati dinding sel dan ruang-ruang antar sel, maka air akan bergerak bebas dan aktif untuk menggapai si lem. Tetapi pada pertengahan jalan nantinya air akan mengalami hambatan di Kasparian strip atau pita Kaspari. Kenapa? Karena pita Kaspari ini bersifat emipermeable, yaitu anti air. Yang nantinya apabila air telah mencapai pita Kaspari, air akan ditransfer ke jalur simplas menggunakan sel penerus atau sel peresap yang berada pada lapisan endodermis. Yang nantinya apabila air telah sampai ke lapisan endodermis, air akan diserap melalui proses osmosis. Jadi pada mekanisme simplas ini, air akan masuk melewati plasmodesmatis dan melalui sitoplasma. Jadi dimulai dari sel-sel rambut akar, langsung menuju sel parenkim cortex, dan selanjutnya menuju sel endodermis, di mana pada sel endodermis ini air akan diserap melalui penyerapan osmosis, yang nantinya dilanjutkan ke sel perisikel dan dilanjutkan ke silinder pusat atau stele, dan nantinya akan dilanjutkan langsung ke silen. Perlu diingat pada mekanisme simplas ini air akan diserap melalui penyerapan osmosis dan transport aktif, di mana sel-sel di mana air akan melewati sitoplasma dengan kecepatan lebih rendah dikarenakan pada proses simplas ini terdapat banyak hambatan. Selanjutnya, sistem pengangkutan secara intravaskular. Apa sih sistem pengangkutan secara intravaskular itu? Sistem pengangkutan secara intravaskular adalah transport zat yang melalui berkas pembuluh angkut. Nah, berkas pembuluh angkut itu sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem, di mana xilem itu akan mengangkut air dari akar ke daun, sedangkan phloem akan mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pengangkutan air dimulai dari xilem akar ke xilem batang, lalu menuju xilem tangkai daun dan xilem tulang daun. Jadi, nantinya air dari xilem tulang daun ini akan pergi menuju ke sel-sel bunga karang yang terdapat pada mesofil daun. Ketika air telah mencapai sel-sel bunga karang, nantinya air akan disimpan untuk proses fotosintesis dan proses transpirasi. Pada proses transpirasi, trakea lebih cepat dibandingkan trakeida. Jadi, pada tumbuhan yang tidak memiliki trakea, trakeida lah satu-satunya saluran pengangkut air yang dapat mengangkut air. Contoh, tumbuhan yang tidak memiliki trakea adalah tumbuhan paku-pakuan dan tumbuhan tidak berbiji. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan air. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada tiga. Yang pertama, daya hisap daun atau tarikan transpirasi.
Pada organ daun terdapat proses penguapan, di mana proses ini terjadi di mulut daun atau stomata. Proses ini pun dinamakan proses transpirasi. Proses transpirasi menyebabkan sel-sel daun kehilangan air, yang nantinya akan timbul tarikan terhadap sel yang berada di bawahnya. Tarikan ini akan diteruskan oleh molekul demi molekul ke bawah dan ke seluruh kolom air yang ada pada silem, sehingga menyebabkan air akan naik ke atas dari akar menuju daun. Hal inilah yang mempengaruhi lajunya proses transpirasi atau proses transpirasi penguapan air ke daun. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi lajunya proses transpirasi penguapan air ke daun. Yang pertama itu adalah temperatur udara. Semakin tinggi temperatur udara, maka semakin laju proses transpirasinya. Yang kedua, intensitas cahaya matahari. Semakin banyak intensitas cahaya matahari yang didapat, maka semakin cepat proses transpirasinya. Yang ketiga, kelembapan udara. Yang keempat, banyaknya air yang berada di dalam tanah. Yang kedua, kapilaritas batang. Pada proses ini, pengangkutan air melalui pembuluh kayu atau silem terjadi karena pembuluh kayu silem berbentuk seperti pipa-pipa kapilaritas. Dengan kata lain, pengangkutan air melalui silem mengikuti prinsip kapilaritas. Daya kapilaritas berasal dari kohesi dan adhesi, yaitu kohesi antara molekul air dengan molekul air dan adhesi antara molekul air dengan pembuluh silem. Di mana terjadinya kohesi dan adhesi ini menyebabkan tarikan air dari akar ke daun secara bersambungan. 3. Tekanan akar. Pada malam hari, ketika proses transpirasi sangat rendah atau bahkan nol, sel-sel akar tetap menggunakan energi untuk memompa ion-ion membran ke dalam silem. Endodermis yang mengelilingi stele akar membantu mencegah kebocoran ion-ion yang berada di sekeliling stele akar. Akumulasi air dalam stele akar membantu menurunkan potensial air. Air mengalir dari korteks akar menghasilkan suatu tekanan positif yang memaksakan air masuk ke dalam silem. Dorongan getah silem ke arah atas dinamakan tekanan akar atau root pressure. Tekanan akar ini menyebabkan suatu tumbuhan mengalami mutasi. Mutasi adalah keluarnya air secara berlebihan melalui katup pelepasan atau hidatoda pada tumbuhan. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mega Mawarsari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tipe-tipe jaringan pengangkut. Tipe-tipe jaringan pengangkut ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada tipe kolateral, yang kedua ada tipe konsentris, dan yang ketiga ada tipe radial. Tipe kolateral merupakan tipe jaringan pengangkut yang letak silem dan floemnya berdampingan. Tipe kolateral ini terbagi lagi menjadi tiga jenis. Yang pertama kolateral terbuka. Pada tipe ini, antara silem dan floemnya terdapat kambium, misalnya pada tumbuhan dikotil dan gimnospermae. Selanjutnya ada tipe kolateral tertutup. Tipe kolateral tertutup terbentuk bila antara silem dan floemnya tidak terdapat kambium. Dan sedangkan bikolateral, bila silem terdapat di antara dua silem dan floem, maka disebut bikolateral. Antara floem bagian luar dan silem terdapat kambium. Dan yang kedua, ada tipe konsentris. Tipe konsentris merupakan tipe jaringan pengangkut yang letak silemnya dikelilingi oleh floem atau sebaliknya. Tipe konsentris ini terbagi lagi menjadi dua jenis. Ada konsentris amfifasal. Konsentris amfifasal ini letak tipe amfifasal floem berada di tengah-tengah, sedangkan silem mengelilingi floem tersebut. Yang kedua ada konsentris amfikribal. Letak tipe silem berada di tengah-tengah dan silem mengelilingi floem tersebut. Dan tipe selanjutnya ada tipe radial. Tipe radial merupakan tipe jaringan pengangkut yang letak silem dan floemnya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Materi selanjutnya ada pengangkutan hasil fotosintesis.
Pengangkutan hasil fotosintesis merupakan proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan dikenal dengan translokasi. Translokasi merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Jaringan pembuluh yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis ke pembuluh bagian tumbuhan adalah floem atau pembuluh tapis. Zat terlarut yang paling banyak dalam getah floem adalah gula, terutama sukrosa. Selain itu, di dalam getah floem juga mengandung mineral, asam amino, dan hormon. Berbeda dengan pengangkutan pada pembuluh xilem yang berjalan satu arah dari akar ke daun. Pengangkutan pada pembuluh floem dapat berlangsung segala arah, yaitu dari sumber gula atau tempat penyimpanan hasil fotosintesis ke organ lain tumbuhan yang memerlukannya. Selanjutnya, definisi sistem transportasi yang terjadi pada tumbuhan yaitu suatu fase mengambil dan mengedarkan sari-sari makanan ke semua penjuru bagian tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki sistem transportasi, baik itu tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil. Sistem transportasi ini memiliki peran sangat penting untuk keberlangsungan hidup tumbuhan. Dengan adanya transportasi, maka garam-garam mineral yang ada di dalam tanah dapat diserap dan terjadi proses fotosintesis pada tumbuhan di dalam daun dengan bantuan sinar matahari. Menurut sistem pengangkutan tumbuhan, digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada sistem pengangkutan pada tumbuhan tingkat tinggi, dan yang kedua ada sistem pengangkutan tingkat rendah. Sistem pengangkutan tingkat tinggi melalui pembuluh jaringan pengangkut seperti floem dan xilem beda halnya dengan sistem transportasi pada tumbuhan tingkat rendah. Selanjutnya, ada mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat rendah. Proses mekanisme transportasi garam-garam mineral dan penyerapan air pada tumbuhan kita pindah justru tidak dilakukan dalam pembuluh jaringan, melainkan melalui senyawa jepal cukup tumbuhan tingkat rendah itu sendiri. Setiap tumbuhan atau tanamannya hidup membutuhkan air dan garam-garam mineral dari lingkungan sekitar untuk tumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan yang memiliki pembuluh jaringan pengangkut, mengikat karbon dioksida dan oksigen melalui daun, air sangat dibutuhkan oleh tanaman. Air masuk ke dalam tumbuhan melalui bagian ujung rambut-rambut akar. Air ini nantinya akan digunakan untuk memicu reaksi kimia yang berguna untuk membuat poolboard. Pengangkutan zat-zat hara dan zat yang tidak dibutuhkan lagi oleh tanaman akan dikeluarkan melalui ujung daun berwujud air atau uap. Dan mekanisme transportasi pada tumbuhan tingkat tinggi. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua jenis proses transportasi. Pengangkutan zat-zat hara dan air yang didapatkan dari dalam tanah, yaitu secara intravaskuler dan secara ekstravaskuler. Sistem pengangkutan ekstravaskuler yaitu pengangkutan yang terjadi di luar jaringan, xilem dan floem. Sistem pengangkutan ekstravaskuler, pengangkutan pada jenis tanaman ini akan mengangkut air melalui rambut-rambut akar. Setelah melewati akar, air akan masuk melalui sel-sel korteks. Air juga akan melalui sitoplasma menuju stele atau silinder. Jika berada di silinder pusat, air akan berenang bebas masuk di antara sel-sel.
Sistem pengangkutan ekstravaskuler terbagi lagi menjadi dua sistem, yaitu secara apoplas dan secara simplas. Dan selanjutnya, sistem pengangkutan intravaskuler, yaitu mengangkut air dan zat hara dimulai dari pembuluh kayu yang terdapat di akar diangkut menuju pada bagian tumbuhan yang akan ada bagian atas tanaman. Urutannya yaitu zat hara dan air diangkut melalui silem yang ada di akar, lalu dari silem akar menuju silem batang. Dari silem yang ada akan diedarkan KP. Silem pada tangkai daun, dari tangkai daun inilah air dan zat hara yang ada di dalam silem tangkai daun diangkat lagi sampai menuju silem yang ada pada tulang daun. Secara garis besar, pengangkutan zat hara dan air melalui tiga proses, yaitu yang pertama proses osmosis. Proses osmosis adalah proses pengangkutan air melalui lapisan semipermeable dari hipotonik menuju hipertonik. Yang kedua ada proses difusi. Proses difusi yaitu proses pengangkutan zat-zat hara dari hipertonik menuju hipotonik. Dan yang ketiga ada proses transport aktif. Proses transport aktif merupakan pengangkutan zat hara atau air menggunakan energi ATP melewati lapisan impermeable. Sekian video edukasi yang dapat kami tampilkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.